Sudah berapa banyak album yang telah Siti Nurhaliza ada? Oh, Siti Nurhaliza sekarang telah pun mempunyai sekarang ni nak masuk album pop 4 dan sebuah album Melayu asli. Dan selebih-lebihnya album sebagai guest artist. Kalau campur dengan selebih-lebihnya semua dengan pop dengan asli semua ada berapa? Tak kurang 10 lah. Macam mana minat Siti kepada bidang seni suara ni? Okey, sebenarnya mungkin daripada keturunan kot. Mak Datuk Sri dulu main biola, kemudian Mak Sri menyanyi dan turunlah kepada anak-anak dia. Saya dengar Ibu Siti juga seorang penyanyi lagu-lagu asli yang hebat. Betul ke? Rasanya. Tak, kalau anak dia cakap betul. Dia nak mak marah. Betul, cakap betul je. Ah, memang. Tadi Mak Siti cuba menyanyi di kampung kan. Dan tidak menjadi recording artis. Dan mungkin Siti ni lah penyambung agaknya. Kan, time tu Mak Siti tak jadi penyanyi, mungkin anak dia kan. Tapi adakah ini yang sememangnya apa yang Siti hendak buat dengan kehidupan Siti? Sebagai memang Siti memang nak jadi seorang penghibur. Sebenarnya nak menjadi penyanyi ni bukan cita-cita Siti yang sebenar. Sebab cita sebenar Siti, Siti nak bekerja di office, nak pakai pakaian seragam. Kan, cita nak jadi polis. Jenggelak. Cita nak jadi polis. Tapi kata rezeki, inilah rezeki Siti dan bidang nyanyian. Jadi Siti kena concentrate lah. Tapi itulah, kita berubah kan. Nah, betul. Adakah Siti merubah, rasa Siti akan berubah untuk pergi ke tempat lain, buat benda lain ke? Okay, untuk masa hadapan, mungkin berubah Siti dari segi kejaya. Bukan Siti tukar kejaya. Bukan tukar kejaya, tapi kita minta improve lagi lah kan. Kalau dulu Siti kena di Malaysia, Siti nak masa depan Siti akan datang, Siti terkenal di negara lain kan. Itulah di antaranya. Ada cerita jadi penulis. Siti ada tulis lagu sendiri? Siti ada tulis dua buah lagu. Dua buah lirik untuk pertama untuk album Aku Cinta Padamu, Demi Kasih Sayang. Dan yang terbaru ni lah dalam Adi Warna, Laguku Di Hatimu. Album terbaru yang sekarang ada di pasaran yang ada suara Siti Nurhaliza, album apa? Yang terbaru ni lah yang duet Siti dengan Kak Nuraniza Idris, Sri Balas. Dan Siti menjadi guest artis untuk penyanyi Cina, artis Suah. Siti menyampaikan lagu Mandarin keseluruhannya dengan Siti nyanyi dalam Mandarin ke bahasa Malaysia? Mandarin Can speak the Mandarin? No lah. Cannot lah. Dan macam mana itu menyanyi lagu? Okay, Siti macam perkataan Chinese tu kita tulis dalam bahasa Melayu. Dengan dan intonasi. Siti, tapi kan dia punya intonasi dia kan pelik kan. Ada yang suara. Jadi ada coach lah. Ada coach. Boss T. Setan. Okay, sekarang ni AIM kan? Ya. Siti rasa Siti akan melakukan apa-apa yang interesting tak dalam AIM akan datang? Yang tak lama lagi ni, Siti salah seorang daripada yang membuat persembahan pada malam tu. Siti akan menyampaikan lagu Hati Kamal bersama Kak Ani. Daripada album lah. Daripada album Sri Balas. Apakah pandangan Siti tentang menjadi seorang artis yang diminati artis lain? Alamak. Okay, perasaan tu gembira. Siti rasa gembira dan rasa dihargai lah ya. Betul. Siti nak menyanyi satu lagu ke untuk Bila Larut Malam pada malam ini? Siti nak sampaikan lagu. Lagu yang dipetik daripada album Adi Warna. Satu Cinta Dua Jiwa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, Siti Nurhaliza. I
kau lebih mengerti. Seandainya kau selami ke dasar, aku lagi di kemeragui. Apa rasanya bercinta? Entahlah di mana asalnya, akhirnya cintamu yang tulus. Jadi kau hanya merasai sentuhan dari zahirnya. Ini pastinya ku kan bertemu. Thank you.